Ngonten everywhere. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Indahnya Ancol di sore hari menjelang malam ini. Ya, hal itu nampak begitu epik dan apik. Apalagi couple cute kita Lesti dan Bilar ada di sana melakukan pengambilan gambar sehingga Valdi harus tiduran di jalan saat melakukan sesi pemotretan itu. Hingga kita penasaran atas apa yang disampaikan oleh Ica. Ya, salah satu kameramen sekaligus yang merupakan asisten Lesti yang mengungkapkan akan ada foto viral. Ya, kita apakah akan benar-benar mendapatkan kejutan di Desember ini, kejutan indah di mana Lesti dan Bilar persiapan menuju hari bahagia mereka. Tentu kalian semua pada penasaran. Mimin pun ikut penasaran sedari tadi melihat mereka yang begitu kompaknya. Dan yang melakukan pemotretan itu adalah Valdi sendiri. Tentu hal itu menjadikan otak kita, otak Mimin, traveling ke mana-mana. Benarkah mereka mempersiapkan menuju hari bahagia itu? Apalagi di unggahan Instastory Lesti, dia mengunggah foto berfoto dengan jemarinya yang menggunakan cincin-cincin sudah tunangan. Tunangan guys maksudnya ya. Dan di depannya disandingkan dengan Bang B. Wow, sungguh so sweet, sungguh romantis, sungguh pemandangan yang bikin kita semua baper. Tentunya hal ini menunjukkan bagi kita semua bahwa mereka menjalin hubungan ini sudah terarah, menata, sudah mantap untuk segera melangkah ke jenjang hubungan yang lebih serius. Terlihat dari senyum dan aura mereka saat berpandangan, berangkulan, seakan-akan menandakan bahwa memang Lesti dan Bilar sudah siap dan matang untuk segera menjalin hubungan yang lebih serius. Tentu hal itu tak lepas dari dukungan para kita semua dan juga hati mereka tentunya, dan keluarga serta para sahabat Lesti dan Bilar yang sama-sama mendukung hubungan mereka yang disebutkan oleh semuanya tinggal selangkah lagi. Ya, dengan beraninya dan tak sungkannya dan go publiknya Lesti mengunggah selalu menampakkan cincin di jari manisnya itu, menunjukkan bahwa hubungan Lesti dan Bilar memang sudah benar-benar lamaran dan tunangan. Tentu di sore hari ini kita pada traveling dan menganggap bahwa pemotretan itu adalah dalam rangka persiapan untuk pre-wedding mereka. Ya, tentu semua pada bertanya-tanya kan? Pada ingin tahu bagaimana kira-kira pendapat kalian mengenai hal ini. Benarkah Lesti di hari ini foto pre-wed? Karena tak melibatkan endorse ataupun hal lain, tetapi langsung difoto oleh Valdi hingga sampai tiduran di jalan. Tentu hal ini menguatkan dan menjadi sedikit bukti
bahwa hubungan mereka benar-benar sudah kian mengerikan. Tinggal para orang yang tidak percaya atau meramalkan bahwa mereka hanya settingan belaka akan berpaling malu melihat kenyataan bahwa hubungan Lesti dan Bilar memang nyata-nyata dari hati terdalam mereka. Tetapi memang pertemuan mereka yang sungguh indah dan tak disangka, tak dinyana, bagaikan udah dikemas oleh Yang Maha Kuasa sehingga seakan bagai babak-babak yang membuat kita traveling, membuat kita penasaran, membuat kita selalu merasa indah dan cute melihat kebersamaan dan kekompakan Lesti dan Bilar dimanapun berada. Itu saja kabar-kabar terbaru hari ini, dan tunggulah beberapa saat lagi akan kami berikan kabar-kabar terupdate mengenai mereka berdua. Tapi jangan lupa untuk selalu klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak tertinggal kabar terbaru dari kita. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.